lebar bahasnya, tapi kurang lebih bapak-bapak ibu-ibu ya, inilah salah satu tujuan ampuk kerapian dan api. Membiasakan diri di dalam penyebutan jamaah Toikon Kodiriyah Wanaksaban dia JPKN Darul dengan al-musim kita Hayhanda Al-Mukar Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Mustiadi Abha dia musim kita Miki tertingginya yang mengayomi kita, yang mendoakan kita, yang berikan kita keberkahan dan kemudahan kita dikumpulkan dalam hidup di dunia dan di akhirat dengan para guru-guru kita nantinya. Kemudian yang kedua adalah khalifah beliau yang sudah diangkat khalifah JTKNDN syukur alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia yang diberi kita sehingga sore si sejuk ini sesejuk hati dulu bapak-bapak ibu-ibu yang sudah ditaburi dengan luar biasa kalimat-kalimat thayyibah dan istighatsah tadi selawat serta salam dan upatahannya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi syukur jelu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketakuan si sahabat ya Rasulullah jemakan di jelu kiamat dengan Nabi Adam sampai manusia terakhir di terkumpulan di suku tau terus penampilan luar segala macam ini kepada luarnya pada kondisinya pada tauknya pada terus pelinggi bahasan pelinggi gin pelinggi biar syafaat tiba kuman pelinggi mengenur duit manusia mungkin ratusan miliar dari manusia yang hilang zaman Nabi Adam mumbih ginan pun pelinggi nanda sindi umat pelinggi barang sindi sindi mengenur duit manusia bahasa Nabi ngombe-ngombe duit dengar dia mati mati pada-pada ruang pada kondisinya arak ciri-ciri si mediang umat dia bang umat si lain arak ciri-ciri amun yang kira ciri no lek sosok dengan iki maka dia lah umat dia sehingga gampang yang ini nyelamatan arak ciri-ciri dia ya, terus ya kesusahan yang senang arak ciri-ciri dia terus ya kepanasan yang beang naungan arak ciri-ciri dia terus ya bedak yang jauh minuman tunas ya Rasulullah nah di ciri-ciri niki ada yang murah masih niat ciri-ciri niki rasan sahabat ciri-ciri umat yang lemah muana berjahaya
ciri-cirina jemaah di jelok kiamat, umat yang muana bercahaya. Seperti apa cahayanya? Hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tahu. Dan nabi-nabi lainnya mungkin punya ciri-ciri juga umatnya kita tidak tahu. Nah, dia tidak akan panjang lebar bahas ini, tapi kurang lebih bapak-bapak ibu-ibu dia, niki lah salah satu tujuan ampuk terapian jamaah niki. Sehingga amun ditebedian ciri-ciri si selaku anten nau bahwa ya nu jadi ciri kelompok niki, maka sulit tersalih kenal. Apalagi beruah sebut nasi Al-Mukarram di kecamatan Mataram doang terus siwa ratusan. Okay. Niki si pertama, supaya kita gampang saling kenal. Niki tujuan ngerapikannya. Sehingga kedepannya setiap pertemuan nanti mohon ketua jamaah, apakah istighasah mingguan, apakah istighasah bulanan, tolong nabi si mau pelinggi bekal langan pusat niki sampean timpak jamaah, tak terkecuali untuk pertama kali rudi lek mubes niki. Awal-awal we ketua jamaah marang jadinya di negin betah bapak-bapak. Warabi langan bali, minta nindup di pondok. Langan lemak, usapik jemak kelein. Lelah waktu mengenang seminaku. Lelah waktu mengenang pegawaianku. Macam niki ragu. Lagu begitu ya sampai tono, milenya berombok telu jelu. Gara-gara nanti berombok telu jelu, gratis. Maka tetanggeng bilang saat kejauhan senet arah ruang ngantok-ngantok kejuang kupi luar biasa. Dan niki yang wakili semua nih keluarga besar jamaah Thoriqoh ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu presa bareng orang buaya dan daya luar biasa tanpa bantuan selungguh mulai-mulai ketua jamaah pada kipas. Saya dipersediakan makan di pondok lembut-lembut luar biasa. Giliran makan malam, masya Allah, malam buaya, seratus makan. Makan siang, giliran siang, beresak timur, beresak timur saja. Oh, setiap kelas datang. Malah arah sinanjak nih, sini kendang. Cukup nasi kurang, wah. Ternyata itu jorah. Luar biasa, tubuhnya ini luar biasa. Maka yang bangga sudah, bangga luar biasa. Dia tiang, ya Allah, awalnya kita ragu nggih sampai ulak tegi nyewa catering nih ya. Lagu nun tebara ibu-ibu juang gamak ketok kejamaan. Wih, berbondong-bondong. Malah arah sih tercatat karena protes. Maka dia ada laku imparan dan dia tiang jamaah. Sabar. Ya, aranjak pertama pada marah ketua jamaah si guru. Parah nyirinya dia ingin betah. Lagu masya Allah coba beda ketua. Dia darah induk. Si seneng naik. Seneng. Dan dia yakin bapak-bapak dia walaupun belum ada cerita. Nun pergi uli rubin jelak sama yang zuhur. Dia tahu angin dengan kanak nih. Sejeluh bapak ini jauh. Silap dia ada teman di bapak. Itu anugerah Allah, nih anugerah Allah, nih. Dan alhamdulillah berjalan sukses dari pembukaan sampai penutupan. Sehingga sekali lagi diingatkan, nabi mau belum boleh mubas atau dalam nanti penataran yang akan diadakan oleh pusat sampaikan juga ke jamaahnya agar terlihat keseragaman. Contoh nih tinggi. Seragam nyebutnya doang kan, mohon maaf niki, sekelas ketua doang keregot. Oke, okay? Nanti nyebut JTKN Darupala, JTKI ini nanti niki. Arang kepada baru niki, oke. Okay? Nah, maka kedepannya terus, oke. Okay? Kita latih diri sehingga ucapan keseragam. Arak dengan Thoriqoh Qadariyah. Padahal Qadariyah niki aliran menyimpang. Kadar yang ini aliran menyimpang.
Jadi kita suka seragam sebutan, singkatan kita seragam, amalia kita seragam. Misal nanti arak tiba-tiba nanti langan sembalu, langan sembawa, mesaknya arak ditono. Lagu papa kita ketuk, denger tegi. Berarti amalanku, coba ketuan, mohon maaf bu, lagi sih deh, langan sembawa. Berarti amalan, dan ini masih amal. Oh nggak, yang dekat paru itu, wih itu semeton. Nyuduk ibarin deh. Ya. Jadi dari amalan nanti kita bisa saling kenal cara kita nyebut biasa. Sekarang jangan beda-beda. Kita ini JPKN dari para jama koreka koreka kita kodiria wanat sabandia kodiria ini kadria apa lu dong partin ini kadria lo partin kita kodiria wanat sabandia. Jadi tadi pelan-pelan, dia nak bawa langsung, ya. Mar JTKI si berbikin, ya. Dia nak bawa langsung niki. Termasuk juga nanti doa-doa yang ada di Majmul Atul Aurat niki. Masya Allah. Di darah, mohon maaf niki yang nyanyi, tapi memang ikut kenyataannya. Peta antian, aliran toriqoh, khususnya yang ada di NTB niki, yang punya buku Majmul Atul Aurat, lalu di fawatihnya, bacaan-bacaan fatihahnya ada nama murid itu. Lalu masuk dalam urutan fatihah-fatihah yang lu baca dari Nabi terus sampai guru-guru dan terakhir nama pelunggu. Tadi firman tadi belum dicatat namanya sama yang punya majmu' ini. Jadi Al-Fakir Zaid, Munir kayak namanya, Al-Fakir Aisyah, ada nama pelunggu di bacaan-bacaan fatih beruntung. Tapi niki masih versi-versi untuk ketua jamaah, belum sempurna dibikin. Nanti kalau pelunggu mau, insya Allah pelan-pelan nanti melalui ketua jamaah masing-masing ketika ada kegiatan-kegiatan. Nah kemudian yang selanjutnya niki terkait dengan pendataan, pelunggu akan dibikinkan kartu, serahkan KTP. Bisa juga fotokopinya. Karena arang ya zaman makin iki luwe provokator. Nggih? Luwe provokator, luwe dengan istilahnya ngeruang suasana niki. Lho, makan gelang KTP. Apa KTP ini? Jangan-jangan mau BLP. Cara Oh Marah Rubin ketua jamaah. Sampun tertapar ketua jamaah niki dan yang kasih kesempatan, sila amunara adil enda sida cimangki niki lintia jujur sendik manda hadir sang setengah angin dari pondok, sang setengah angin dari jamaah toreko niki, sang setengah angin dari guru jujur, coba ngerawas makin lintia aku, dina semel badik nge SMS lah ngana iya, setengah angin tuan guru lintia lagu amun makin ya semikna wa apokna wa jadi mudah-mudahan semuanya berubah termasuk iya kita harus seragam nanti mbak yang latih sini sudah nanti kita jamaah suruh ini Pak Amjad guru. jadi jangan sampai nanti pelunggu istilahnya arak dengan bisiki arak dengan ngeriannya jangan, tidak ada semuanya demi supaya kita saling kenal. Bu, apalagi diberi yang kartu masing-masing belum beri yang kartu niki amun pelinggi belanja pelinggi pegitan kartu niki tau kenapa pelinggi jaman toriko dia ini mau diskon ya sama alpamang ya berapa? 100.000 ini kartu saya oh ya anggota bayar 100 ya. Tapi benar-benar kalau kita tampak tidak ada yang sulit. Nah mungkin dia sekedar itu saja yang menambah sedikit dari apa yang disampaikan. Insya Allah untuk lebih masuk nanti ke pelajaran-pelajaran nanti kita istigasah rutinan itu yang kita kunjungi biar lebih lama kita bicaranya lebih fokus hanya beberapa puluh orang. Namun makin kan terlalu ramai. Kalau kita masuk ke pelajaran-pelajaran nanti kita per kelompok-kelompok istigasah nih kita. Terima kasih, mohon maaf hadirin Allah wa iyyakum min asyaitonir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.